Seperti inilah penampakan rumah Wawan Haryono, 43 tahun, warga lingkungan Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Di dinding rumahnya banyak barang kuno yang dipajang. Ada alat-alat pertanian, barang elektronik, dan lainnya. Wawan yang juga kesehariannya berjualan STMJ ini memang penghobi barang kuno. Di rumahnya ada ratusan koleksi barang kuno. Mulai barang elektronik seperti radio atau tape recorder, hingga uang koin dan uang kertas masa lalu. Semua didapat karena penjelajahannya dari desa ke desa selama kurang lebih 11 tahun. Awalnya, ia mengaku prihatin saat melihat ada barang-barang kuno yang mempunyai sejarah namun tidak dirawat, sehingga ia berniat memilikinya dan dirawat di rumah. Awal mula ia memiliki hobi mengoleksi sepeda angin kuno, hingga merambah ke koleksi barang-barang kuno lainnya. Ya, awalnya saya dari desa ke desa itu lihat untuk warga sekitar itu kok banyak yang mengabaikan barang-barang lama dan banyak yang tidak terawat. Jadi dari itu saya kok punya inisiatif ingin merawat barang-barang tersebut, karena dari barang-barang tersebut sangat bersejarah, sangat banyak cerita dari balik barang yang sudah tidak terpakai. Selain hobi mengoleksi untuk dirawat, barang-barang kuno tersebut juga dijual. Kalau ada yang minat, ia akan menjualnya dengan harga yang sesuai. Dari Magetan, M. Ramzi melaporkan.